Inilah suasana warung nasi goreng legendaris Seko Goreng Resep yang berada di tepi jalan Brigjen Katamso, Kauman, Kecamatan Klojen, Kota Malang. Meski memiliki nama Seko Goreng Resep yang berarti sampah, tetapi nasi goreng milik Tukiman ini rasanya tidak main-main. Terbukti, banyak pembeli yang rela antri demi sebungkus nasi goreng tersebut. Agar tidak penasaran, kami akan mengajak Anda membuktikan sendiri keistimewaan Seko Goreng Resep milik Tukiman. Seko Goreng Resep didirikan sejak tahun 1959. Kuliner satu ini begitu legendaris bagi masyarakat Kota Malang. Seko Goreng Resep populer karena lokasinya yang berada tak jauh dari tempat pembuangan sampah, sehingga masyarakat setempat menyebutnya Seko Goreng Resep. Seko Goreng Resep ini adalah sajian nasi goreng dengan berbagai isian sayur, seperti kecambah, kol, mie, serta suiran ayam. Bahkan, ada pula menu pilihan dengan tambahan ampela dan ayam sesuai permintaan. Dulu di sebelahku itu tempat sampah, Mas. Ya, jadi judulnya gini, aslinya itu nasi goreng Jawa aslinya, Mas. Ya, berhubung di dulunya itu di sebelahku itu ada tempat sampah. Ambil wong mau di saya duluan. Menurut itu riwayat di kita 80 porsi. Mulai 59. Iya. Itu ada cambah, ada kubis, ada mie, terus nasi itu jadi gigi, Mas. Iya. Minimal 10.000. Minimal 10.000. Itu 10.000 sampai ke atas, dan nanti orang ini apa kita tambahan apa ya itu nanti. Proses pembuatannya masih terbilang tradisional menggunakan anglo dengan bahan bakar kayu. Tak heran jika aroma khas arang menawarkan sensasi tersendiri bagi Seko Goreng Resep ini. Hingga kini, Seko Goreng Resep milik Tukiman mampu memiliki banyak pelanggan setia. Salah satunya Haryanto Budiono yang mengaku Seko Goreng Resep termasuk kuliner yang paling enak di Kota Malang. Memang udah puluhan tahun, jadi berlangganan di sini. Dan Malang kota kuliner, tentunya nasi goreng itu menjadi andalan. Lah, justru nasi goreng Jawa ini yang saya anggap sebagai nasi goreng Jawa yang legendaris. Jadi masaknya itu sekali masak 75 piring dan rasanya luar biasa enak. Makanya sejak puluhan tahun yang lalu sampai sekarang tidak akan pernah jenuh nasi goreng. Kalau saya anggap nasi goreng yang lain memang belum punya ciri khas seperti yang ada di sini. Buktinya di pinggir jalan tetapi sangat ramai. Dan orang selalu merasakan lidahnya itu enak. Jadi itu, Mas. Berarti berlangganan, Pak, emang? Ya, langganan puluhan tahun. Bapak itu sampai hafal sama saya. Oke, cukup. Soal harga, Seko Goreng Resep relatif terjangkau bagi masyarakat karena dibanderol mulai Rp9.000 hingga Rp13.000 per porsi. Tukiman sendiri mampu memasak 80 porsi Seko Goreng Resep dalam sehari. Dari Kota Malang, Kirot Mayantara Media Group melaporkan. Terima kasih sahabat sudah menonton tayangan kami. Untuk mendapatkan update info terbaru kami, jangan lupa like dan subscribe ya. Install aplikasi ePasar dari Google Play Store sekarang juga.